Di penghujung tahun lalu, Yayasan Damandiri merenovasi sejumlah masjid dan musola di desa binaannya. Salah satunya musola yang berada di kawasan objek wisata sejarah Memorial Jenderal Besar HM Soeharto. Inilah musola Museum HM Soeharto di Dusun Kamusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Pada November kemarin, musola ini direnovasi. Mulai dari kamar mandi, tempat wudhu hingga pengecatan ulang bangunan musola. Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto ini dibangun tahun 2014 yang lalu, karena sudah hampir 7 tahun sehingga banyak kebocoran di musolanya, di atap-atapnya, kemudian kamar mandinya, dan alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Yayasan Damandiri karena telah membantu renovasi. Renovasi musola dilakukan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan umat dalam beribadah, juga merupakan bagian dari pemberdayaan di bidang keagamaan yang menjadi salah satu fokus pemberdayaan Yayasan Damandiri di setiap desa binaan. Program bantuan renovasi musola dan masjid juga diberikan ke sejumlah desa binaan lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Diharapkan program ini mampu meningkatkan semangat umat beribadah, meningkatkan keimanan. Muhawan Cendana TV mengabarkan dari Bantul, Yogyakarta.